Wow, brand Luffy keluarkan produk baru iaitu Luffy XS Plug-in OBD. Dulu keluar Luffy X1 dan Luffy XF. Apa bezanya yang terbaru ni? Berapa harga? Nak beli kat mana? Nak tahu? Jom saksikan video ini dengan Zee. Yes, jadi ini adalah Luffy XS guys yang terbaru. Kalau korang nak tahu, Luffy ni ada 3 jenis, iaitu Luffy 1, X1 ke Zee tak pasti. Lepas tu Luffy XF dan juga ini adalah yang paling terbaru iaitu Luffy XS. Apa beza dia Zee? Nanti Zee akan tunjukkan kepada korang dalam dia macam mana. Okey, jadi ini adalah kotak dia dan harga dia Zee dapat sebenarnya RM350, tetapi Zee dapat semasa dia launch di VMS 2022. Jadi harga asal dia, kalau korang tengok kat sini, korang boleh tengok di web dia orang. So web dekat dia orang punya ni authorized lah, kiranya memang original daripada Luffy. Tak silap Zee 380 lebih, 390 Zee akan tunjukkan kepada korang kat sini. Dan kalau korang nak beli, Zee akan linkkan ke bawah untuk korang beli direct ke website diorang lah, untuk yang original. Untuk Shopee saya ada nampak juga, tetapi ada yang jual daripada Taiwan lah, ada yang jual sikit lah, tak silap Zee jumpa 2 seller baru ni. Lepas tu harga dia pun 450 macam tu. Jadi lebih baik korang beli ke website diorang terus kalau korang nak harga yang murah dan juga original guys. Kita akan buat unboxing, tetapi unboxing Zee pun rasa macam kalau buka-buka semua tu kan lambat kan. Jadi Zee akan buka semua terus dan Zee akan susunkan kepada korang. Yes, jadi ini adalah apa yang korang akan dapat di dalam box. So box Zee dah buka eh, Zee dah kosong kan. Okay, jadi ini first kali Zee nak tunjuk adalah dia punya inilah dia punya Luffy XS ya guys. Okay, jadi bagi Zee dia sebenarnya kecil je guys. Korang tengok, compact. Dan yang terbaru dia adalah dia touchscreen eh, touchscreen kat sini. Dan dia ada juga orang panggil dia gyrometer dan juga GPS lah. So dekat situ korang boleh tengok G-force dan juga kalau contoh brake ataupun laju, korang boleh nampak dekat situ. Ini adalah satu benda yang terbaru lah dekat Luffy XS ni. Dan kalau korang nak tahu dia punya sizing dia, kalau panjang adalah 9.5 cm, tinggi dia adalah 5.5 cm. Jadi 9.5 darab 5.5 cm lah. Jadi memang Zee cakap compact daripada Luffy XF. Jadi kalau korang tengok arah belakang ni pun hanya ada satu sahaja untuk cocok wiring. So memang Zee cakap compact dan simple lah untuk yang terbaru ni. Dan ini adalah untuk korang nak lekat kat mana-mana nanti. Nanti Zee akan tunjukkan korang lah Zee akan lekat kat mana. Dan ini adalah dia punya wire untuk masuk cocok OBD. Dan juga ini adalah manual book dia lah. So dekat sini korang boleh tengok macam-macam dekat sini ada. Dan nanti Zee akan terangkan lah kepada korang dia punya theme, dia punya menu, dia punya apa-apa benda function. Okay, jadi Zee nak tunjukkan kepada korang comparison antara Luffy XF dan juga Luffy XS. Jadi kalau korang tengok kat sini sebelah, bandingkan dengan sebelah-sebelah, dia punya besar dia lebih kurang sama, tetapi yang ni lebih tinggi lah dan lebih sporty. Yang ni lebih pada thin dan minimal lah. Yang ni lebih pada nampak sporty dan juga korang boleh nampak dia punya RPM shifting kat sini. Jadi yang ni dia lebih tekankan kepada simplicity. Jadi kalau bagi Zee sebenarnya Zee suka yang ni disebabkan Zee dah ada 3 beradik meter. Jadi Zee tak nak dia nampak macam serabut-serabut sangat, sebab kalau Zee pakai XF ni dia nampak dah jadi macam terlalu sporty lah dalam kereta Zee. Jadi Zee nak benda ni sebab Zee pun nak tahu function macam-macam. Jadi Zee ambil yang ni untuk bagi lagi simple lah. X1 pun simple, tapi yang tu yang outdated, yang ni yang updated lah. Ada touchscreen sekali. Okay guys, jadi cara nak pasang dia, Zee dah screw dah. Okay, tepi ni Zee dah screw dah dengan Allen key dia. So benda ni senang lah. Tetapi yang belakang ni kadang-kadang ada orang yang macam, ish macam mana nak pasang ni. Okay, korang nampak eh nut ni. Okay, nut ni masukkan dekat sini. So dia akan settle. Jadi benda ni boleh ketatkan. Korang nak adjust turun bawah. Turun bawah. So kat sini adalah kiranya paling tinggi lah. Kalau korang nak buat paling tinggi, contoh macam ni, ini adalah paling jauh yang korang boleh buat. So kat sini. Okay, jadi sekarang Zee tengah fikir mana nak letak. Sebenarnya Zee fikir nak letak dekat sini, dekat tengah ni. Tetapi masalahnya kat tengah ni nanti kacau meter tau. Zee tak minat sangat. Lepas tu Zee nak letak dekat sini pula. Okay, selalu orang letak lah kat sini kan. Selalu orang letak. Tapi masalahnya Zee punya cermin ni baru tinted tau seminggu. Jadi Zee nak letak sini, Zee takut lah tiba-tiba tinted ni. Lepas tu nanti kedai tinted tu cakap suruh buat balik tinted, sebabnya ada macam satu bubble tu. Jadi Zee pun tak jadilah nak letak sini kan. So yang mana tempat yang Zee letak adalah nanti Zee akan tunjukkan kepada korang dan kenapa Zee letak kat situ. Tada, yeah, Zee letak dekat sini guys. Okay, jadi Zee buat wire, wire masuk dekat dalam aircon, lepas tu keluar dekat bawah tu lah. Jadi Zee buat macam ni disebabkan betul lah ada orang main 3 beradik.
Lepas tu dia letak Luffy X1 ke, dia tak pasti kat tepi ni. So Zeke pun macam why not kan, macam try je lah letak kat sini kan. So kat sini Zeke pun letak dekat sini, letak dekat sini, dia jadi kat sini. So senang lah sikit Zeke nak tengok semua meter dekat sini terus. Tak adalah Zeke nak tengok sini, nak tengok sini kan semua kan. Jadi kat sini terus tiga-tiga macam ni. Jadi tengah-tengah still nampak semua, nampak cantik, nampak kemas. Bagi Zeke nampak kemas lah. So Zeke pun senang nak tengok meter kat sini. Okay guys, ada yang tertanya macam mana Zeke kalau meter 3 beradik dah OBD, meter Luffy Access dah OBD. So dekat OBD port ni ada satu je. Okay, untuk yang ni Zeke pakai OBD splitter guys untuk dua ni. Okay, jadi yang ni Zeke beli bukan brand cekai-cekai punya. Sebab Zeke takut lah kalau brand cekai-cekai ni takut dia hang ke apa benda ke kan, merosakkan OBD ke, tak pasti kan. So Zeke beli yang ni, nama dia Zero. Okay, RM80. Yang ni daripada Extreme Performance. So kalau korang yang nak beli yang macam Zeke ni, Zeke akan linkkan Shopee dekat bawah. So Zeke pun tak pasti lah RM80 ni dia punya kualiti dia macam mana. Zeke akan try test dulu, tengok sebulan, dua bulan kan, tiga bulan ke sebulan, dua bulan, Zeke akan updatekan kepada korang balik. Tetapi kalau korang yang nak try macam Zeke, korang boleh belilah terus. Zeke akan linkkan kat bawah. Dan yang ni Zeke akan try dahulu. Sebabnya Zeke nak tahu juga kalau OBD mahal ni ada ke beza dengan OBD splitter yang murah-murah kan, yang macam China punya ada yang warna kuning, tak silap Zeke brand apa lah yang tu. Yang tu murah sikit, 20 lebih ke 10 lebih ke macam tu kan. Tetapi Zeke pun bab-bab harga ni skeptical sikit. Jadi Zeke terus beli yang mahal. Tapi kalau mahal kualiti pun sama tak ada guna ke. So Zeke testkan dahulu, kita tengoklah macam mana pergi dia. Dua-dua OBD, OBD dekat situ tempat pasang ni. Okey, jadi kita nak test menjadi ke tak, hidup ke tak dia. Okey, mantap, dia hidup guys. Cantik. Okey, yang ni kita kena adjust sikit sebab dia punya angle dia salah. So angle sebetulnya kat situ. Okay cun. Alright guys, jadi selepas ni bila kita tengok kat sini. Okay, yang first kali Zeke tengok OBD ni selalunya orang cerita pasal, sebelum kita cakap pasal functionality lah, OBD ni orang cerita pasal dia punya off dia. Bila off dia, Zeke kadang-kadang dia tak nak off. Okay, yang ni Zeke try kepada korang, tengok dia punya off dia smooth ke tak, ataupun lagging ke apa benda. Kita akan try. Alright, saya akan tutup. Okey, nampak cun je dia tutup selari dengan OBD 3 beradik Zeke kat tepi ni. Jadi memang cun. Alright, kita akan pergi terus ke functionality dia. Okey guys, jadi kita akan ceritakan dahulu tentang, okey, first kali Zeke nak cerita adalah brightness lah. Brightness ni, okey, kalau korang tengok kat sini, ini adalah auto brightness. So dekat belakang ni dia ada dimmer dia. Sebab tadi Zeke auto unboxing, dia ada tulis dimmer kat situ, sensor. So dia ada sensor dimmer lah. Jadi kalau korang tengok kat sini, sekejap Zeke cari balik dia punya sensor dia. Mana sensor dia dah? Dekat situ sensor dia. Nampak? Okay, jadi dia auto brightness. Jadi kalau korang lepaskan, nanti dia akan brightness lah. Jadi kalau siang-siang, dia akan tolong adjust lah. Tetapi nanti Zeke akan tunjukkan kepada korang dia punya setting. Boleh juga untuk kita buat manual brightness. Alright, jadi kat sini kita ada berapa team? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7 team. Okay, first kali adalah yang features yang baru adalah team yang ni eh. Okay, yang team yang ni korang boleh nampak eh kat sini ada F1 car. Jadi kat sini kita boleh tengok G-force dia berapa. Okay, G-force dia, brake dia berapa, RPM kat sini berapa. Sini pun kita boleh tukar lah RPM dia berapa, water temp kita nak tukar empat-empat ni. Ni yang macam mana kita nak pun boleh. Alright, jadi kat sini ada value untuk G-force. 1.05 ni peak dia lah, untuk peak G-force. Jadi nanti saya akan tunjuklah kepada korang macam mana rupa G-force tu. Dia ada gerak-gerak dia lah, brake G-force dia macam mana. Okay, seterusnya kita akan ada second punya menu. Okay, yang ni menu dia, kalau korang tengok kat sini dia ada degree dalam track. Benda ni function untuk kita tengok dia punya cornering ke macam tu lah. Tak nak lah tunjuk pandai kan, nanti tiba-tiba salah kan. Jadi roll pitch ni berapa kita punya roll, berapa kita punya pitch, berapa degree kan, untuk kita tahu buai ke tak kereta. Macam tu lah untuk tengok sebelum dan selepas. Okay, seterusnya kita ada menu yang ketiga.
Yang ni biasa saja, tapi dia dalam bentuk yang barulah, dia lebih clean. So kat sini kita ada dia punya KMH, RPM, clock, volt. Kat sini pun kita boleh tukarlah empat-empat ni macam mana. Lepas tu water temp. Alright, seterusnya dia ada macam ni lah. Yang ni adalah lagi simple. Dan kat sini pun kita ada dia punya compass. Alright, dan seterusnya kita ada ini yang macam dulu punya kot, style team yang sebelum ni. So dia jadi macam ni. Lepas tu kita ada yang macam ni. Okay, yang ni Luffy XF pun ada. Tetapi yang ni lebih banyak lah. Kalau kita tengok kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau Luffy XF tak silap je, ada 9 sahaja menu untuk kita boleh pilih. Tetapi kat sini lagi banyak lah. Kalau korang tengok kat sini ada 12. Banyak lagi lah kita boleh tengok untuk kita nak tahu apa benda yang ni. Tapi nanti saya akan tunjuk lah apa yang ada dalam ni yang boleh kita tengok dekat kita punya sistem ni. Okey, seterusnya yang ni pun sama team macam Luffy XF. Dan itu sajalah. Okey, jadi kita pergi ke sistem setup dahulu. Okey, untuk dalam sistem setup ni korang boleh set macam-macam ya guys. Alright, untuk macam ni kita boleh ada unit. Lepas tu kita boleh speed adjust 106%. Kita boleh adjust lah speed macam mana kita nak untuk kita calibrate sama dengan meter kita. Lepas tu ada RPM adjust. Lepas tu ini adalah turbo manifold adjust. Lepas tu volt adjust, kat sini kita boleh adjust volt kita ikut apa kita nak ni. Lepas tu yang ni PID, Z tak pasti ya untuk apa yang ni. So korang boleh baca kat sini lah. Okay, jadi untuk water warm up ni, okay, satu benda water warm up ni yang bestnya adalah contohnya macam Z set water temperature warna biru adalah 45 darjah Celsius. Lepas 45 darjah Celsius dia tak tekan warna biru lah. Jadi dia akan tunjuk dekat sini guys, dia punya warna biru tu. Dia akan tunjukkan maksudnya korang punya sistem masih warna biru lah. Kira ni kita ada fuel type, gas boleh tukar pada diesel. Lepas tu adjust dia punya fuel consumption. Lepas tu kita ada turn off OBD data. Lepas tu speed data source ni, yang ni pun best. Kita boleh set pada GPS ataupun OBD. Okay, yang ni best sebabnya Luffy XF tak ada, Luffy X1 pun tak ada. Sebabnya dalam dia punya OBD ni tak ada GPS. Jadi Luffy XF ni dah ada GPS. So yang bestnya adalah speed data dia boleh kita terus set kepada GPS. Tak payahlah nak tengok Waze ke apa benda ke untuk kita tengok berapa betul-betul GPS. Jadi kat dalam ni dah ada GPS, senanglah kita nak tengok. Okay, speed segment alarm ni korang boleh set lah berapa speed, speed berapa alarm kan, untuk alarm berapa. Lepas tu speed gear position ni berapa. Lepas tu GPS time ni korang boleh set lah berapa, berapa hour. So macam ni Zik set 24-12 hour lah. So time zone ni Zik kena tengok balik time zone kita ke berapa kan. Lepas tu hourly chim ni bunyi lah setiap berapa jam. Contohnya pukul 1 petang tiba-tiba dia bunyi lah, macam tu lah. Lepas tu buzzer sound ni pun kita boleh tukar. Okay, buzzer sound, buzzer sound ni warning sound, kita boleh off, kita boleh on. So dia ada macam-macam bunyi guys. So Zik ambil lah mode 3 ni, nampak style sikit kan. Lepas tu buzzer always warning, warning contohlah macam kita buat warning speed 180 km kan. Lepas tu dia asyik bunyi je, jadi kita annoying, kita off lah macam ni. Zik pun off lah. Okay, RPM shift alarm ni tak payah, Zik pun tak on. Lepas tu speed gear alarm ni pun Zik off je. Speed segment alarm ni yang ni adalah speed yang tu lah, 180 km/h tu. Hourly chime on, chime alarm ni tak payahlah, Zik tak ni pun. So Zik off. Okay, jadi kat sini choose system korang boleh pilih lah. Ini apa ni, apa punya version kan, Toyota punya version. Okay, jadi so itu adalah sistem setup. Jadi kita pergi ke display setup. Okay, display setup ni item setup kita boleh tukar lah. Macam ni kan, kita boleh tukar berapa, apa yang kita nak kan. So kalau contoh, kalau korang nak tukar yang team korang, korang pergi kat sini dahulu. Okay, contohlah Zik nak tukar ini kan, baru pergi dekat display setup. Okay, pergi display setup, tekan item setup, baru boleh tukar dekat team ni lah. Jadi macam tu lah dia punya cara dia. So dekat sini pun kita boleh tukar warna dia. Okay, kita boleh tukar warna dia. So kat sini warna, warna tulisan. Lepas tu warna number dia. Lepas tu unit dia. Kita boleh tukar lah warna dia. Tapi background tak boleh tukar lah. Background dia memang warna macam tu.
Okey, lepas tu kita ada lagi review peak value. So review peak value kat sini kita boleh tengoklah setiap peak value berapa. Contoh peak max water temps. Peak max macam itulah. Min max macam itulah. Okey. So dekat sini pun boleh reset peak value. Lepas tu dimmer ni kita boleh adjust lah. Yang ni lah yang Zik cakap brightness ni. So kalau contoh kita nak auto brightness, dia akan jadi macam ni. Nanti dia akan, sekejap, mana dia punya ni, tak dapat raba pula. So nampak dia akan makin gelap. So kat sini nanti dia akan makin cerah. Jadi kalau korang yang tak nak auto brightness ni, korang boleh change lah kepada manual. Manual display brightness boleh 80%. So contohnya macam Zik ambil manual kan. Okay, Zik ambil manual. 100% dia brightness macam mana. Ini adalah 100% lah. Okay, so ini 100%, ini 5. Jadi yang bestnya, contohnya kalau korang buat dimmer auto brightness, nanti malam-malam dia akan ada satu lampu dekat sini, nampak eh? Ada 4 lampu supaya oil, pressure, wall limit, air brake fuel. So kat sini macam biasalah, set auto. Ni pun kita boleh set auto guys. So macam Zik dah set auto. Zik punya kereta 86,500 km. Jadi Zik dah set. Lepas tu warning setup ni, korang boleh set lah RPM, RPM shift, speed, voltage. Ini adalah benda-benda yang macam korang nak set warning lah. Tiba-tiba lebih kan, contoh korang bawa kereta lebih 180 km, dia akan warning. RPM shift 3000, dia akan warning. RPM 5500, dia akan warning. Macam tu lah. Okay, dan seterusnya banyaklah kat sini. Alright, so kita ada time attack juga kat sini. Kita boleh try time attack kat sini. Dia punya adalah dia punya team dia. Team dia macam ni. So dia akan tunjuklah time attack dia macam mana kan, berapa kilometer, speed, takut RPM kilometer. So kat sini nanti akan ada graph. DTC data ni adalah korang punya contoh tiba-tiba engine light on. Yang ni korang boleh read DTC, clear DTC, auto clear DTC, auto clear DTC. Tapi Zik tak recommend lah auto clear DTC ni. Ok, contoh tiba-tiba engine light on. Tetapi janganlah engine light on kalau kereta korang memang bermasalah. Jangan macam tu. Ok, ni engine light on, mungkin korang buka apa ni, buka kabel MEF sensor masuk balik, mungkin macam tu. So bila korang ada engine light on, engine light on, korang nak clearkan balik, boleh pakai ni sahaja. So senang lah. Jadi kat sini korang boleh clearkan faulty code. Faulty code lah kita panggil faulty code. So kat sini ECU data, ECU data ni Zik tak berani nak sentuh lah, sebab melibatkan ECU. Dengan ada setup ni kat sini, kita ada power off mode. Okay, power off mode ni yang macam Zik tunjuk tadi, on, lepas tu tutup engine, off. Okay, tapi kalau kereta korang yang macam ada masalah yang tak nak off, tak nak off ke apa benda semua, korang boleh set by power on volt. Contohnya power on volt 13 volt, power off volt 12.5 volt. So nanti bila korang off engine, volt dia turun, dia akan off sendirilah ikut volt tu. So macam ni, sleep when auto off, sleep RPM not change pun boleh buat. Lepas tu power on delay ni pun, kalau contohnya ada korang tak nak bila on kereta terus benda ni on, korang nak delay sikit berapa saat kan, 1 saat ke 2 saat ke, korang boleh set dekat sini juga. So kat sini ada user data setup. Sini data-data lah untuk korang nak setup lah, user-user ni semua. Lepas tu kat sini ada G meter gyro setup. Ok, G meter ini adalah yang terbaru lah. So kat sini korang boleh set korang punya G meter. Tapi Zik pun tak pasti lah nak setup-setup ni semua, sebab benda ni semua orang yang pakar track lah untuk setup benda-benda macam ni lah. Sebab nak tengok roll, nak tengok pitch, nak tengok apa ni, dia punya G-force sama benda semua, boleh set up kat sini. Lepas tu ini adalah GPS setup lah, GPS information. Korang boleh tengok kat sini GPS dia longitude kat mana apa benda semua, coordinate unit kat sini boleh tukar lah. WGS 84 dengan degree. Dia dah tak sama dengan Luffy XF. Luffy XF dulu dia boleh terus nak macam contoh 1-2 kan, 2-2 ni dia nak besarkan untuk speed saja boleh. Tetapi sekarang dah tak ada. Sekarang dia main 1-1 macam ni lah. Okay, jadi contohnya kita tengok apa yang ada dalam ni. Alright, so ini adalah
Center parietal G meter, transverse G meter, Zee tak tahu lah, tak faham kan. Longitude G meter, gyro pitch, gyro roll, GPS altitude, GPS course, GPS latitude dan longitude, user PID data tu, TTN data. Lepas tu ini adalah trip, ODO, MT, GPS time. Ini adalah GPS time. Zee tak set lagi time zone berapa, so dia tak betul. Sini pun GPS time, speed, tachometer, turbo intake pressure, turbo intake pressure, oil pressure, fuel pressure, oil temperature, water temperature. Macam oil temperature ni kita tak boleh baca sebabnya kita tak ada sensor kat situ. Water temperature, water temperature A, water temperature B. Okay, exhaust temperature, voltage, gear position. Zee pun gear position ni pun Zee tak pasti, ada tukar tak ada, tak ada, dia tak bergerak. Okay, gear position, fuel rate pressure, fuel rate pressure A, B, fuel temperature A, B. Ini pun tak ada. Mass airflow, kau boleh tengok kat sini. Intake and temperature, IAT bank sensor 1, 2, 3, 1, 2. Lepas tu absolute throttle position, kita tekan throttle, kita boleh tahulah berapa dia punya throttle tu yang tekan kan. Okay, yang ni position B. Position B ni tak pasti lah sangat, tapi position A ni lah yang selalu kita guna. Position C, position D, position E, position F, common EGR, engine load. Okay, engine load, kita nak tahu engine load apa. Short term fuel trim, long term fuel trim, auto sensor. Auto sensor ni, auto sensor kita boleh tengok. Alright, ignition time advance, ini adalah ITA, kita boleh tengok ignition time, air fuel ratio. Lepas tu barometric pressure, ni dia tak pasti apa benda. Charge air bank sensor, fuel consumption, average fuel average fuel consumption. Okay, kat sini ada average speed, engine run time, relative accessory pedal position, fuel level, fuel range. Oh, siap ada fuel range guys. Okay, fuel range boleh baca, tapi kat sini tak ada tulis lah, tak ada nampak. Distance range, outside temperature pun ada guys. Gearbox, oil temperature pun ada, tapi dia tak dapat baca sebab kita punya tak ada sensor. Center parietal G meter, yang ni yang tadi lah. So memang banyak guys, korang boleh set up lah. Okay guys, kalau korang tengok kat sini, korang tengok titik kuning tu eh. Okay, dia akan tekan. Korang nampak tak? Titik kuning tu dia bergerak guys. Okay, so titik kuning bergerak, dia akan tengok lah G-force korang berapa kat situ. Okay, so kalau korang brake, then Zee brake kat depan ni. Nampak? Itu adalah function dia guys. So kalau kita tengok kat sini, ini adalah dia punya ni lah, dia punya corner dia. Korang tengok eh, dia punya GPS dia. Boleh tengok, kita boleh tengok roll dia berapa, berapa degree eh. So kat sini tengok, roll 4 degree, pitch negative 8 degree. So kalau bila kita straight, kita tak tahu lah berapa degree. Kita boleh tengok, nampak. So ini bagi Zee, dia function untuk orang yang main track lah. Kalau untuk dua ni G-force, kita nak tahu G-force berapa, brake berapa kan. Tetapi kalau kita macam daily ni, kita nak buat apalah sangat kan. Ataupun mungkin korang toge dekat Ulu Yam selalu, mungkin tahulah kan. Tapi kalau korang tengok kat sini, bila kita corner, okay, nampak, boleh nampak lah roll berapa degree yang benda semua. Itu adalah function dia guys eh. Alright. Satu Zee nak cakap bahawa GPS ni kadang-kadang dia Zee tak pasti lah, sebab Zee dah pakai 2-3 hari, 2-3 hari seminggu kot. So dia punya ni kadang-kadang dia ada GPS yang dia dapat kenal pasti, lepas tu kadang-kadang dia tak dapat kenal pasti. Jadi bila tak dapat kenal pasti tu, speed dia akan kosong lah, dia takkan bergerak.
Jadi kalau korang tengah gerak, speed dia kosong je. Ha, tetapi kalau macam ni, Zik dapat tunjukkan korang, dia bergerak. Tadi macam Zik tunjuk lah, dia bergerak. Cumanya kalau dia tak bergerak, nanti dekat sini, okay, kalau korang buka dekat sini, dia akan ada, dia akan ada simbol ikon location kat sini, warna oranye berkelip. Itu maksudnya dia punya GPS dia tak dapat kenal pasti lah. Korang boleh tengok dekat meter ni, kalau Luffy Luffy XS ni, Zik pakai GPS tau. Dengan apa ni, meter ni, dia punya GPS ni memang GPS yang accurate lah. Tetapi meter Zik, Zik dapat pasang bahawa meter Zik contohlah 80, speed dekat Luffy XS ni dapat 84-85. Zik bawa 100, contohlah 120, meter 120. Dekat speed ni, dekat Luffy XS ni, GPS dia 135 macam tu. So Zik nak katakan bahawa, okay, orang cakap GPS accurate kan. Jadi macam Zik, dia accurate disebabkan Zik pakai rim 17 dengan 4 port. Jadi bila pakai rim 17 ni, dia punya putaran, untuk satu putaran kiranya, untuk kira KMH lah, kiranya nak meter ni nak calibrate kan, dia meter ni dia akan lagi lembab lah daripada GPS ni. So kalau macam korang pakai rim 15, meter kat sini accurate, okay, tetapi dekat speed GPS ni, dia punya speed contohlah the meter untuk korang yang pakai rim 15, 15 inci, mungkin 100 km per 100 kmh. Dekat sini mungkinlah dalam 95 ataupun 90, Zik tak pasti. Jadi korang boleh check sendiri. Macam Zik, GPS ni lagi laju daripada meter sebenar ni. Selalu orang panggil GPS lagi kurang kan, tapi GPS lagi laju daripada meter. Jadi macam itulah kisah kereta Zik. Kita pun masih belajar lagi tentang Luffy XS ni dengan terms-terms yang ada di dalam untuk lebih detail. Harap video ini bermanfaat untuk korang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Modify itu pasti guys. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.